Sama-sama pusing karena stres gitu, nggak menyepelekan keadaan atau ini kok. Halo pemirsa Rasis, kembali lagi dengan saya Dara Wijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Syahnaz Sadiqah belum lama ini muncul bersama sang suaminya JJ Govinda untuk klarifikasi permasalahan perselingkuhannya dengan Randy Kiernet yang sempat viral di media sosial. Usai melakukan hal tersebut, keduanya pun terlihat kembali mesra, seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa dalam bahtera rumah tangga mereka. Momen ini pun akhirnya membuat Misha Ahmad selaku kakak dari Syahnaz Sadiqah pun ikut menanggapi terkait Syahnaz dan JJ yang terlihat makin mesra usai ramai gosip perselingkuhannya yang terjadi belum lama ini. Setelah sebelumnya, keluarga Sultan Andar ini lebih memilih bungkam terkait musibah yang terjadi di keluarga mereka. Lantas, seperti apakah tanggapan dari kakak Syahnaz Sadiqah ini? Berikut ini dia informasinya untuk Anda. Sosok keluarga dekat yang bongkar hubungan Syahnaz dan JJ itu adalah sang kakak, Nisha Ahmad. Saat ditemui tim Rasis, Nisha Ahmad baru saja menyaksikan sekaligus memberi semangat kepada Nagita Slavina dan JJ Govinda saat bertanding tenis di turnamen olahraga selebriti Sabtu 15 Juli 2023 lalu. Saat ditanya terkait kabar Syahnaz dan JJ pasca perselingkuhan mencuat, Nisha pilih meminta doa terbaik untuk rumah tangga adiknya tersebut. Di sisi lain, sang Ami Kanita menyebut menantunya JJ adalah sosok pria yang sangatlah baik. Drummer band Govinda itu turut diyakini Mami Ami Kanita bisa membahagiakan anaknya Syahnaz Sadiqah. Dalam dokumentasi yang berbeda, sang sahabat Nanda Persada mengungkapkan kondisi Syahnaz dan JJ pasca memberikan klarifikasi tersebut. Nanda Persada mengaku keduanya kini tengah stres dan pusing dengan kabar yang beredar. Sama-sama pusing karena stres, gitu. Nggak menyepelekan keadaan atau ini kok. Meskipun kini keduanya tampak membagikan kebahagiaan di sosial media, dikatakan Nanda, bukan berarti menyepelekan keadaan. Terlebih lagi, Nanda melihat Syahnaz memang benar-benar menyesali perselingkuhannya dengan Randy Kiernet. Jadi kalau mereka posting senyum, ketawa, apa itu bukan berarti tidak menghargai atau menganggap ini masalah kecil. Tapi ini memperlihatkan bahwa mereka sedang berjuang. Dan itu harus kita support. Gila sih ya, kemarin kalau ngobrol sangat berjalannya. Setelah klarifikasi yang dilakukan Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda beberapa waktu lalu, membuat rumah tangganya semakin mesra dan romantis kembali. Tidak seperti hanya Randy Kiernet dan Lady Neoan yang sebentar lagi rumah tangganya akan hancur. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.